6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 di tema 2 Kegemaranku, subtema 3 Gemar Menggambar, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Siti dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Mereka bermain dengan gembira. Bermain tarik-menarik sambil berolahraga. Gerakan menarik ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat seperti orang menggergaji. Mari berlatih gerak menarik bersama temanmu. Adik-adik, kita akan belajar mengenai gerakan tarik-menarik. Nah, dalam melakukan gerakan ini, kalian harus diawasi oleh orang dewasa. Boleh kalau di rumah kalian minta tolong kepada ayah atau ibu. Jika di sekolah, kalian bisa diawasi oleh guru kalian. Bermain tarik-menarik ini dilakukan oleh dua orang. Kita saling berpegangan tangan, lalu kita saling menarik ke kiri dan ke kanan seperti orang yang menggergaji sebuah kayu. Adik-adik bisa ya lakukan bersama dengan teman-teman kalian. Ayo kita berolahraga agar badan kita sehat adik-adik. Badan yang sehat harus kita syukuri. Nah, coba adik-adik tirukan gerakan yang ada di gambar ini ya. Gerakan yang pertama, rentangkan kedua tangan ke samping ya. Lalu kaki melangkah ke depan secara bergantian ya. Melangkah satu secara bergantian. Lalu gerakan yang kedua ya, kalian bisa buka kedua kaki kalian, rentangkan tangan kalian, lalu gerakkan miringkan ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang ketiga bisa kalian lakukan bersama dengan teman kalian, yaitu gerakan saling tarik menarik tadi. Dayu dan Siti duduk dengan posisi yang benar. Mereka siap menggambar dan menulis. Dayu meletakkan buku di atas meja. Siti memegang pensil dengan benar. Nah, ini adalah contoh ketika kita menulis dan membaca buku dengan posisi tubuh yang baik dan benar. Saat menggambar, menulis, dan membaca, tubuh kita harus duduk dengan tegak, memegang pensil dengan benar. Jarak mata kita dengan buku kurang lebih 30 cm. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat dengan buku karena itu akan merusak mata kita. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik kelas 1 tema 2 Kegemaranku, subtema 3 Gemar Menggambar, pembelajaran yang kedua. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.